Seekor buaya muara yang biasa memangsa ternak piaraan warga berhasil ditangkap warga di Sungai Kertoharjo, Pekalongan Selatan. Buaya ini kemudian diserahkan kepada petugas BKSDA Jawa Tengah untuk dibawa ke penangkaran. Warga di Kelurahan Kuripan, Kertoharjo, Pekalongan Selatan berhasil menangkap seekor buaya muara di Sungai Kupang yang melintasi wilayah mereka. Penangkapan ini berawal dari keresahan warga yang sering kehilangan hewan ternaknya akibat dimangsa buaya. Penangkapan ini berawal dari keresahan warga yang sering kehilangan hewan ternaknya akibat dimangsa buaya tersebut. Akhirnya mereka pun memancing sang buaya dengan bangkai ayam yang diberi kail, hingga akhirnya buaya berhasil ditangkap. Tugas dari pemadam kebakaran yang datang langsung mengevakuasi buaya tersebut ke Mapolsek Pekalongan Selatan untuk diserahkan kepada petugas BKSDA Jawa Tengah. Rencananya buaya ini akan diserahkan ke lokasi penangkaran. Ya, karena berbentuk muara, otomatis sungai-sungai yang di Indonesia itu biasa mayoritas berbentuk muara, berarti ini merupakan habitatnya. Di samping itu, di sini sepanjang Sungai Kuripan ini juga banyak sekali pakannya, sumber makan, otomatis itu akan mempercepat untuk perkembangannya. Diduga masih ada buaya muara lain yang belum ditangkap. Karenanya warga diimbau agar tidak beraktivitas di dekat sungai. Minimal jika beraktivitas tidak sendirian. Kami menunjukkan bahwa di situ ada buaya, dan kami akan forum bincang untuk menghibur masyarakat sekitar, terutama sekitar itu tidak bermain atau beraktivitas di pinggiran sungai sendirian terutama. Kemudian juga kami menghimbau masyarakat terutama yang punya ternak ayam itu tidak boleh membuang tangkainya ke sungai, karena itu akan semakin membuat mereka nyaman untuk berkembang biak di wilayah tersebut. Pihak kecamatan bersama polsek setempat berencana melakukan sosialisasi ke warga dan memasang spanduk untuk mengingatkan warga. Awan Egus, Kompas TV, Pekalongan, Jawa Tengah.